Welcome back to the Central Boys, back lagi bersama Monkey Ku aja. Karena kali ini adalah NFT 3D and VR experience virtual gallery yang paling common, yang paling umum banget digunain sama anak-anak pengguna Tezos NFT di Indonesia. Namanya OnCyber, tapi sebenarnya OnCyber ini tuh multi wallet banget karena hampir semua wallet NFT itu bisa match di sini ya. Bahkan yang berbasis EVM yang atau berbasis Ethereum ataupun yang berbasis Tezos tuh langsung connect di sini guys. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini ada galeri yang bisa kalian kunjungin dan bisa kalian explore, dan di sini mereka pun juga ada 3D studionya. Nanti 3D studionya bakal gue tunjukin, dan di sini gue udah connect pakai wallet Tezos ya guys ya. Dan ini gue juga connect dengan wallet MetaMask gue ya untuk NFT-nya gitu guys ya. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Nah, di sini ini gue lagi set up galeri virtual dari hasil kolektor and apa koleksi NFT yang gue udah beli dari anak-anak NFT artis lokal gitu ya guys ya. Jadi caranya gampang, ini mapnya gue udah pilih sebenarnya. Kalian bisa milih templatenya yang mana aja pas waktu setup. Jadi ini gue pilih yang Wolfgang. Jadi kalian klik add artwork, dan di sini gue mau naro misalnya Hanuman ya. Di sini kalian bisa lihat ini di wallet Tezos yang ini. Dan kalau kalian scroll ke bawah, nah ini yang udah ditaruh apa aja. Di sini gue bakal taruh Hanuman. Biasanya untuk fetchingnya ini kita agak nunggu sedikit lebih lama karena biasanya mereka tuh makan waktu gitu ya guys ya untuk pemasangannya. Tapi tenang aja, nggak terlalu lama kok guys. Nah, dan juga mereka tuh fitur walletnya, kalau kalian lihat ini selain MetaMask mereka dan wallet Tezos pastinya, mereka tuh juga nerima Coinbase, terus mereka juga wallet Connect, bahkan mereka juga terima wallet Nifty Gateway, yang dimana kalau kalian tahu Nifty Gateway itu adalah centralized platform NFT untuk orang awam yang lewat jalur custodial ya guys, kurang lebih seperti itu. Dan di sini fitur edit profilnya itu simple banget. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, ini NFT yang gue beli itu udah di list di sini ya guys ya, asetnya. Dan ini juga ada yang di minting di sini, gue belum minting pakai akun objek gua ya untuk wallet Tezos gitu ya. Dan ini di sini bisa connect langsung ke Twitter dan Instagram kalau kalian edit profilnya. Nih, kalian tinggal cantumin seperti ini, dan ini ada platform yang terkonek. Kalau untuk terkoneksi di wallet Tezos itu menggunakan hit enang ya, atau hit eneng gimana bacanya ya, gitu ya guys. Dan kalian bisa copy link profile kalian kalau kalian mau masuk gitu ya guys ya, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Dan ini kalian kalau mau buka event public space yang ibaratnya ya semacam space virtual showcase galeri kalian, itu biasanya nanti bakal tercantum di sini, tapi gua belum setup ya. Nah, ini udah jadi ya guys ya. Dan ini size-nya gua kecilin aja ke ukuran 29 karena biar pas aja gitu ya. Dan di sini kalian bisa atur frame ya, kalau mau pakai frame atau enggak. Di sini gua nggak akan pakai frame karena buat gua udah keren kayak gitu. Dan kalian bisa isi pakai caption-captionnya ya, kalian sebagai kolektornya yang kurasi gitu ya guys ya. Dan di sini kalian bisa juga bikin 3D untuk tampilannya, tapi sih gua nggak akan pakai 3D, biarin aja gini dan langsung udah. Dan nah, ini udah terpasang gitu ya guys ya. Nah, di sini gua nanti bakal setup satu-satu ya, jadi mungkin lain waktu gua bakal tunjukin di Twitter pribadi gua atau mungkin di Twitter Decentra ya guys ya. Dan di sini gue akan berkunjung di galerinya Ten Love Scholar ya. Ini salah satu anak dari komunitas yang masuk di Discord Squidbit ya guys ya. Dan mereka punya, dan dia ini punya banyak koleksi NFT ya guys ya. Tuh rame banget guys. Bahkan ada karyanya dia sendiri maupun karya orang lain guys. Ini gokil. Nah, kita masuk aja kali ya guys ya untuk masuk show-nya ya. Cyberspace-nya. Nah, ini dia tuh udah bikin beberapa galeri, banyak banget gitu. Mungkin kita bakal masuk yang ini dulu kali guys. Nah, ini kita mulai entering metaverse ya. Ini lagi loading, let's see bakal kayak apa. Dan ini kita udah mulai enter. Nah, ini lagi loading ya koleksinya ya guys ya. Dan menurut gue nih gokil sih. Nah,
Ini ada suaranya nih, guys. Nah, ini biasa. Dan ini kita tinggal pencet E. Nah, ini kita bisa buka detailnya, dan ini captionnya, dan ini deskripsinya. Dan kalau kalian mau langsung ke objeknya, ke tempat NFT-nya, misal kalian pingin beli, bisa langsung akses gitu ya. Nah, klik ke sini, guys. Nah, ini masuk di sini, guys. Gitu ya, guys ya. Nah, ini NFT-nya. Dan ini menurut gua buat orang-orang yang agak low budget ini sangat berguna ya, pakai ini ketimbang pakai Spatial, yang dimana Spatial tuh terlalu terikat ke Ethereum sentris banget kalau menurut gua kayak gitu ya, guys. Nah, alright, jadi itu aja dari gua. Make sure jangan lupa follow IG dan Twitter, sorry kebalik, dari Decentraboys. Dan jangan lupa klik link ID kita bakal diarahin ke sini ya, guys. Nanti kalau kalian udah klik link YouTube-nya, kalian bisa nonton. Dan jangan lupa seperti biasa like, comment, dan subscribe YouTube kita ya, guys ya. Dan kalau misalnya kalian pingin join ke Discord kita untuk diskusi atau bahas-bahas topik atau project terkini soal crypto, kalian langsung klik linknya di sini. Karena Decentraboys itu bagian dari Scoot Labs ya, guys ya. Dan langsung diarahin ke channel Blockchain Talk ya, guys ya. Alright, itu aja dari gua, Decentraboys, signing out. Let's go.